Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di video kali ini saya akan share ke kalian satu lagi Gcam versi terbaru by BSG ya, yaitu BSG KV1N. Dan di video kali ini saya sertakan juga config terbaru by Kim TV Official, yaitu config Pixel 5 Style. Seperti apakah review lengkapnya dan bagaimana cara installnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Di sini untuk APK-nya tersedia beberapa versi ya. Ada versi Snap, MGC, Eng, Ruler, Scan 3D dan juga Q Camera. Silakan kalian download sesuai dengan selera ya. Untuk HP Samsung silakan gunakan yang ada keterangannya Samsung seperti ini. Dan untuk device yang lain seperti Xiaomi, kemudian Realme dan lain-lain, silakan gunakan Snap, MGC atau Eng. Di sini saya menggunakan yang versi MGC ya. Untuk downloadnya seperti biasa, seperti mendownload APK pada umumnya. Oke, setelah selesai terdownload, silakan kalian install ya. Dan di sini untuk APK-nya sebesar 107,25 MB. Dan di sini akan saya sediakan juga config-nya ya teman-teman. Oke, untuk installnya seperti biasa. Oke, sampai di sini proses installnya sudah selesai ya. Catatan untuk menginstal Gcam BSG ini, pastikan untuk pertama kali kalian harus terkoneksi ke internet ya, biar semua fitur-fiturnya berjalan dengan lancar. Karena tadi saya mencoba ya tanpa koneksi internet, ternyata ada fitur yang nggak bisa digunakan. Namun setelah terkoneksi ke internet, semua fitur berjalan dengan lancar. Oke. Nah, kemudian usahakan setelah install Gcam kalian lakukan clear data terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara keluar dari Gcamnya. Selanjutnya pada Gcamnya sini tekan lama ya. Selanjutnya pilih info APL, lalu clear data, clear all data, lalu OK. Selanjutnya buka lagi Gcamnya, kemudian izinkan semua. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config. Baik. Namun sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya ya, dengan cara masuk ke menu setelan. Kemudian pilih config ya, menu paling atas sendiri config. Selanjutnya save, kemudian save. Nah, ini bertujuan untuk membuat folder MGC81101 config yang ada di folder download ya, yang nantinya kita akan taruh file XML atau file config-nya di folder tersebut. Oke, untuk selanjutnya silakan kalian download config-nya ya. Untuk link config silakan cek di deskripsi. Dan seperti biasa di sini saya sediakan 3 versi config, yaitu config YUV, JPEG dan juga auto. Oke, di sini saya menggunakan yang versi YUV ya, karena device saya untuk kamera 2 HP-nya ada di level 3. Setelah kalian download silakan kalian pindah ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder download, kemudian MGC81101 config, lalu kalian tempel di sini ya, di dalam folder download MGC81101 config. Selanjutnya buka lagi Gcamnya, kemudian lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini, bisa di sini atau di sini ya. Selanjutnya pilih confignya Pixel 5 ya. Oke, nah sampai di sini Gcam siap digunakan. Dan di sini untuk fitur-fitur dari Gcam ini seperti biasa ya, ada night sight, kemudian ada mode portrait, lalu ada kamera video ya. Untuk videonya di sini ada slow motion, ada normal dan juga time lapse ya, dan semuanya berjalan dengan lancar teman-teman. Kemudian di sini ada juga untuk video stabilization-nya, ada standard, lock, aktif dan juga cinematic.
Kemudian di menu lainnya ada panorama, photosphere, dan juga playground. Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes satu persatu fitur-fiturnya ya teman-teman. Kita mulai dulu dari mode malamnya. Oke, langsung kita tes di luar ya untuk mode malamnya. Oke, selanjutnya langsung kita tes ya untuk mode malamnya. Di sini untuk saat ini pukul 2 dini hari ya, jam 1.53 atau jam 2 kurang 7 menit. Oke, untuk perbandingan saya akan tes menggunakan kamera bawaan terlebih dahulu. Untuk device yang saya gunakan kali ini adalah Redmi Note 8 ya teman-teman. Oke, mode biasa dan juga mode malam ya. Oke, seperti ini. Ini untuk mode malam. Ini untuk mode biasa. Sekarang kita coba menggunakan keycam. Oke, yang pertama mode auto ya, mode auto night sight atau auto mode malam kita tes. Oke, dan seperti ini hasilnya teman-teman. Hasilnya bagus ya, jernih, minim noise ya. Kemudian untuk warnanya juga pas ya, nggak terlalu over saturasi. Selanjutnya kita coba untuk mode malam dengan astrofotografi. Oke, untuk time-nya dapat 1 menit 40 detik ya, cukup lama. Untuk time-nya ini tergantung dari kondisi di tempat kalian ya, semakin gelap maka time-nya bisa lebih lama, dan kalian tidak harus menunggu time-nya sampai habis. Kalian bisa menyetopnya ketika hasilnya sudah cukup bagus ya. Nanti kita stop saja, gak usah kita tunggu sampai selesai ya. Kita stop. Untuk menyetopnya tinggal diklik saja yang tombol stopnya ini ya teman-teman. Oke. Dan seperti ini. Mantap ya. Mantap, jernih, minim noise. Coba sekarang AWB-nya kita on kan. Tadi AWB off ya, sekarang AWB on. Oke. Oke, dan seperti ini hasilnya. Ini untuk AWB on, hasilnya mantap, jernih, bintangnya juga kelihatan ya. Kemudian ini AWB off, lalu ini untuk mode malam biasa, dan ini untuk kamera bawaan ya.
Ini untuk kamera bawaan juga mode biasa, dan ini untuk mode malam kamera bawaan. Oke. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita akan coba untuk kamera utama ya. Di sini saya akan mencoba fokus jauh terlebih dahulu. Oke, seperti ini hasilnya ya. Ini untuk fokus jauh, objek yang dekat blur dan yang jauh fokus ya. Kemudian untuk selanjutnya sebaliknya, saya menggunakan fokus dekat ya, atau fokus makro. Jadi objek yang jauh blur seperti ini, kita coba teman-teman, dan seperti ini hasilnya, mantap ya, jernih, detail ya. Oke, kemudian selanjutnya kita coba untuk ultra wide ya. Untuk pindah ke ultra wide, tinggal digeser seperti ini. Oke, dan seperti ini hasilnya. Ini untuk ultra wide nya ini untuk ultra wide ya. Kemudian ini untuk mode biasa, dan ini untuk ultra wide, lalu ini untuk mode biasa. Kemudian ini untuk auto ya, auto HDR plus. Ini sambil jalan ya teman-teman, hasilnya bagus. Ini untuk objek makanan, dan ini untuk objek dekat ya, atau objek makro seperti ini, mantap hasilnya. Kemudian ini untuk beberapa sampel objek manusia ya. Untuk warna kulit pas, tidak over ya warnanya. Dan untuk mode-mode yang lainnya semuanya berjalan dengan lancar, termasuk untuk playground juga lancar ya teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.